Halo sahabat Tekno, jumpa lagi di channel saya Ilyas Tekno. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana cara untuk mendownload status teman ya, status video teman. Karena seringkali kita lihat ya teman-teman di WhatsApp ya mengupload video, jadikan status atau story. Kita ingin mengambilnya tetapi kita tidak tahu cara mengambilnya dan mungkin kita malu-malu ya untuk meminta video tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tutorialnya ya, bagaimana cara untuk mendownload video status teman di WhatsApp. Nah, kali ini saya akan menggunakan WhatsApp web ya, teman-teman. Nah, tutorial kali ini saya menggunakan WhatsApp web. Pertama-tama kita dulu masuk di WA ya, teman-teman, begini. Nah, kemudian terkadang kita ingin mendownload ya status teman. Mungkin ada status video atau story video teman-teman kita di WhatsApp ya, menarik, tetapi kita malu untuk memintanya atau enggan untuk memintanya karena kita kurang akrab atau bagaimana ya teman-teman. Seperti mungkin kita lihat ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada mungkin kita ingin ambil video ini tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya ya, karena ini merupakan story di WA. Nah, bagaimana cara untuk mengambil story video dari teman kita? Langsung saja teman-teman. Pertama-tama kita masuk di Google dulu ya teman-teman. Di sini kita ketik Google Web Store. Ini ya teman-teman, Google Web Store. Kemudian ini kita klik. Nah, di telusuran toko kita ketik WA Web Plus ya teman-teman. WA Web Plus, enter. Nah, kemudian kita pilih yang ini teman-teman, kita klik. Ini merupakan fitur tambahan di Google ya, agar kita bisa mendownload video dari story teman kita. Nah, kemudian kita tambahkan ke Chrome. Nah, kemudian add extension. Sebenarnya penjelasan ini sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman di video di video satunya ya, yaitu bagaimana cara update status di WA Web. Tetapi saya ulangi kembali, mungkin teman-teman belum paham atau bagaimana, jadi saya ulangi dari awal. Nah, ketika muncul seperti ini ya, kita lihat logonya tanda plus. Nah, kemudian kita masuk di WA ya teman-teman, WhatsApp kita. Ini kebetulan saya sudah login. Ini ya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Jadi WA Web Plus ini fungsinya sangat banyak ya teman-teman. Salah satunya kita sudah bisa update status juga ya di WA Web menggunakan WA Web Plus ini. Nah, kemudian kita tambahkan tadi fitur yang sudah kita download ya, WA Web Plus. Kita ke pojok kanan di sini. Kita pilih ekstensi ya, ini ekstensi. Kemudian ini ya tanda panahnya, WA Web Plus for WhatsApp. Kita klik ini ya, teman-teman, agak untuk mengetikkannya. Kita klik pin-nya. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi ya, teman-teman, WA Web Plus ini fungsinya sangat banyak sekali. Jadi sekarang kita sudah bisa mengupdate status atau membuat story di WhatsApp web di komputer kita ya. Caranya sangat gampang sekali, kita klik ini ya teman-teman. Ini, kemudian kita pilih yang ini. Status message. Klik. Nah, kita sudah bisa mengupdate status di sini teman-teman. Terserah teman-teman mau ketika apa, kemudian kita pilih gambar. Kita juga sudah bisa mengupload foto. Nah, kita pilih di komputer kita ya teman-teman. WA Web Plus ini fungsinya sangat banyak sekali. Kebetulan yang ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bagaimana cara mengupdate status di WhatsApp Web. Silakan cek di video sebelumnya. Yang sekarang saya jelaskan yaitu bagaimana cara mendownload story teman, mendownload video maupun foto story teman yang ada di WA Web. Nah, caranya sangat gampang sekali teman-teman ya. Ketika sudah begini ya, kita sudah download WA Webnya, kita klik ya yang ini. Nah, kemudian kita aktifkan di sini, fiturnya banyak sekali teman-teman.
kita aktifkan yang ini saja teman-teman untuk mendownload video. Yang ini enable status download button, kita klik. Nah, ketika sudah kita klik, kita kembalikan ya. Sekarang kita masuk ke story, kita lihat apakah sudah bisa mendownload atau belum. Nah, kita lihat ya, kita pilih salah satu video teman kita sebagai contoh saja ya teman-teman. Kita cari ya yang video, yang story video. Nah, mungkin ini ya teman-teman. Oh, ini saja mungkin ini. Oh, bukan itu teman-teman. Kita cari dulu ya video-video yang ingin kita download. Nah, mungkin itu yang tadi teman-teman. Kita ingin download video ini. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal klik ini, tanda panah ke bawah ya. Kita klik. Nah, otomatis dia akan terdownload. Ini teman-teman, 102. Kita lihat apakah benar-benar sudah terdownload atau belum. Kita klik ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Sangat gampang sekali teman-teman. Jadi kita tinggal masuk di story ya teman-teman. Kita pilih salah satu story teman kita yang ingin kita download gambarnya atau mungkin videonya. Ya mungkin kayak begini ya. Wow, bakso ya teman-teman, sangat lezat sekali. Nah, tinggal kita pilih yang ini. Nah, otomatis fotonya akan terdownload. Begitu ya teman-teman. Sangat-sangat simpel sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman jika video saya ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.